Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master guys, dimanapun Anda berada, kali ini masih bersama channel Rizalcut. Kali ini saya ingin bukan mau bikin tutorial potong rambut atau bikin asah pisau clipper atau gimana. Saya mau mereview ulang tentang mesin Wimak NG2025 yang mana pemakaian selama kurang lebih 2 bulan. Jadi sebelum dilanjut, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang ya guys. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya di media sosial lain, di Facebook, di Instagram, pokoknya kalian bebas ya. Jika kalian mau mendownload video ini, saya akan menggunakan Creative Commons dan bisa di upload ulang atau di download. Dan saya mempunyai fan spec, kalian bisa mengunjungi Rizalcut. Dan saya juga menggunakan Instagram, kalian bisa ikuti Rizalcut ya guys. Dan let's go. Oke guys, tidak usah panjang lebar, kali ini saya pegang alat ya, yaitu Wimak NG2025, yang mana saya memakai alat ini sudah kurang lebih 2,5 bulan atau 2 bulanan ya. Dan ada video sebelumnya review lengkapnya, itu nanti saya akan taruh videonya di link deskripsi, bisa kalian kunjungi yang belum menonton ya guys ya. Dan saya ingin mereview ulang atau bagaimana rasanya menggunakan Wimak NG2025 selama kurang lebih 2 bulan. Jadi Wimak NG2025 ini ternyata wajib kalian miliki, karena ini bukan pabrikan dari bapak saya, ibu saya, atau mbah saya ya guys. Jadi saya hanya mereview dan saya sangat menyukai dengan alat ini, karena dengan bodinya yang elegan, dengan tampilannya itu yang mantap ya. Di sini ada chrom atau sejenis lapisan khusus, berbeda dengan keme yang kasar, kalau ini halus ya. Dan ini bodinya langsing, lebih langsing dari keme 1986 yang lama ya, yang sedikit gemuk, bombolanya sini gemuk, dan dipegang itu lebih berat keme 1986, dan ini sangat ringan. Dan nantinya akan saya kasih spesifikasinya di sebelah sini ya, nanti akan saya taruh spesifikasi singkatnya. Oke guys, saya sangat suka dengan pisaunya. Ini adalah pisau super taper, dan super taper itu sangat bagus digunakan untuk memotong rambut tebal dengan kecepatan penuh. Kalau kita pada saat seperti ini kan potong rambut lagi rame ya, ini 5 hari sebelum lebaran itu lagi rame-ramenya, dan kita harus butuh cepat gitu. Jadi kalau kita menggunakan keme 186 itu agak kurang cepat ya, masih nggak terpotong gitu loh, harus mengulang-ulang. Kalau ini sekali set 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 itu langsung terpotong, kita keliling. Ada video saya di sebelumnya, bisa kalian tonton, memakai Wimak NG2025. Nah, yang pertama tadi kita bahas tentang pisaunya. Saya sangat suka dengan pisaunya, super tajam, rasanya seperti wall tapi lebih tajam wall ya, yang namanya aja Cina, dan ini lebih murah dengan harga 450 sudah plus ongkir ya guys. Dan yang kedua, saya sangat suka dengan tuas atau setelannya di sini ya guys. Setelannya memiliki ukuran, jadi kadang kita kalau menggunakan cordless yang biasa itu harus menggunakan feeling atau kita putar menggunakan feeling. Kalau yang ini saya sangat suka karena sudah ada setelannya ya guys. Setelannya seperti ini. Nah, setelan ini ada 4 ya guys. 1, 2, 3, 4. Nah, saya sangat suka, dan ini bukan plastik, ini sudah dibuat atau didesain menggunakan full metal, dan ini campuran dengan litium ya, platnya ini ya. Dan yang nomor 3, saya sangat suka dengan suaranya halus. Pemakaian yang begitu lama suaranya tetap halus, pemakaian selama kurang lebih 2 bulan suaranya halus ya guys. Jadi nggak berisik seperti keme, semakin lama keme itu semakin berisik, dan ini tetap pokoknya joss. Dan ini bisa kalian miliki untuk bekerja, barbershop, pemotong rambut, atau yang pemula atau yang lama bisa pakai ini. Ini sangat joss. Untuk tenaga ini sangat kuat sekali, dan untuk baterai sayangnya cuma 2400
mAh atau 2500 mAh. Sangat sesuai dengan tenaganya ya. Ini tenaganya dengan 10 watt, makanya cepat habis gitu loh. Kadang kalau kita motongnya cepat 10 menit sampai 15 menit itu bisa 10 kepala bisa nyampe. Dan ini bodinya sangat joss sekali, ringan. Kita ajak seperti ini tuh sangat enak sekali ya guys. Kita motong anak kecil pun gak takut pakai ini. Oke, ini adalah review singkat tentang penggunaan saya menggunakan NG2025 selama kurang lebih 2 bulan. Oke guys, begitu saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Dan saya kasih satu lagi, jika kalian ingin mendownload video ini boleh, dan kalian share juga boleh di media sosial lain. Dan video ini akan saya gunakan Creative Commons, boleh di download ulang, di upload ulang, itu bebas karena saya memberikan izin untuk video ini. Dari saya Rizal Kantu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.